Video musik terbaru dari solois Cina bernama Yu Yan dituding memplagiat video musik INVU yang dibawakan oleh Girls' Generation Taeyeon. Kabar tersebut tentu menghebohkan fans C-pop dan K-pop. Untuk info selengkapnya, kepoin video ini sampai selesai. Pada tanggal 26 Mei, penyanyi Cina bernama Yu Yan merilis video untuk lagu terbarunya yang berjudul Who. Yu Yan adalah solois jebolan survival show Youth With You 2 di mana Lisa Blackpink merupakan jurinya. Ia berhasil memenangkan posisi keempat dan debut dengan China Girl Group The Night. Segera setelah video klip lagu terbarunya rilis, warganet Cina langsung menyadari ada kemiripan antara video musik Who dengan video musik INVU milik Taeyeon. Ada beberapa scene di video musik Who yang terlihat sangat mirip dengan INVU. Salah satunya adalah ketika Yu Yan terlihat menari di sebuah ruangan yang berhiaskan pilar, dinding, dan perabotan marmer dengan penari latarnya. Adegan yang serupa juga muncul dalam video INVU. Di scene lainnya, Yu Yan terlihat di sebuah gurun pasir. Meteor menghujani dari langit, gedung-gedung terbakar, dan pasir serta batu berserakan di tanah. Dalam adegan itu, Yu Yan terlihat mengenakan pakaian berwarna coklat. Nah, adegan dan kostum serupa juga bisa ditemukan dalam video musik INVU. Terus, kedua video musik tersebut juga menampilkan adegan yang sama, di mana ada ledakan terjadi di luar angkasa. Lalu, dalam video musik Who, Yu Yan dan para penari latar menari di depan bulan. Kaki mereka terendam air, dan hal itu juga punya kemiripan dengan video klip INVU. Apakah kemiripannya berhenti sampai di situ aja? Ternyata enggak loh, masih ada beberapa kesamaan dari Who dan INVU. Yu Yan terlihat di sebuah hutan dengan cahaya ajaib yang keluar dari tangannya, di mana Yu Yan mengenakan gaun berwarna coklat. Di INVU juga ada adegan di mana Taeyeon berada di sebuah gurun pasir mengenakan gaun coklat dengan cahaya ajaib yang juga keluar dari tangannya. Dalam adegan lain, Yu Yan terlihat berbaring di atas sebuah media di depan bulan. Hal tersebut juga sedikit mirip dengan adegan di INVU, di mana Taeyeon terlihat berbaring di sebuah panggung berbahan marmer. Oh my god. Gak cuman background atau suasana yang serupa, dandanan Yu Yan dan Taeyeon pun punya kemiripan. Di video Who, saat close up, tampilan Yu Yan terlihat kalau ia mengenakan rhinestones di bawah matanya. Dalam INVU, Taeyeon juga terlihat dengan hiasan yang sama di bawah matanya. Lantas, gimana nih respon para netizen terhadap dugaan plagiarisme ini? Beberapa penggemar memang banyak yang membela Yu Yan dengan mengatakan kalau konsep video musik Who adalah sesuatu yang umum. Namun, pada akhirnya banyak juga nih yang gak bisa menyangkal kesamaan antara kedua video klip tersebut. Tim kreatif Yu Yan lalu mendapatkan reaksi keras dari warganet Cina dan Korea Selatan. Orang-orang mengklaim video musik Yu Yan tampak seperti tiruan murahan dari INVU. Kalau menurutmu bagaimana? Video klip Who apakah memang mirip banget sama INVU? Coba spill bagaimana pendapatmu di kolom komentar ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar K-pop? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.